Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Semut Geruntung. Kali ini kita berada di pondok kebunnya Bang Aziz. Beliau petani, juga pemilik channel kebun kita yang banyak bicara tentang pertanian, perkebunan, terutama kelapa sawit dan teknologi pertanian. Bagi yang senang dengan kelapa sawit atau petani kelapa sawit, jangan lupa subscribe channel kebun kita. Sekarang kami sedang ngopi-ngopi dulu. Kopi asli daerah sini. Cuma kita bukan bicara tentang kopi, tapi hari ini kawan ini akan mencuci lada yang sudah direndamnya lebih dari seminggu menggunakan alat tradisional Bangka Belitung yang namanya tangguk. Tangguk ini adalah alat cuci lada tradisional yang dipakai di wilayah Bangka Belitung sejak ratusan tahun lalu. Karena itu sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana mencuci lada di air mengalir dengan alat ini. Ini tangguk terbuat dari rotan. Lada siap untuk dicuci setelah direndam lebih dari satu minggu. Thank you.
terakhir kita bersihkan lagi yang ini. Apa ini namanya? Tangkai. Ya, tangkainya. Nanti dapat hasil yang seperti ini. Nanti dijemur lagi. Setelah kering, nanti ditampi lagi sehingga yang hitam-hitam ini nggak ada. Yang dijual nanti yang lada kering putih.